Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya. Oke, kali ini pada kesempatan video kali ini ya, saya akan membahas satu buah alat bantu di atas kapal yang ditempatkan atau dipasangkan di alat keselamatan life raft atau rakit penolong. Alat ini digunakan ketika life raft atau rakit penolong, kapsul rakit penolong tidak bisa dibuka secara manual atau sudah dalam keadaan darurat. Jadi alat ini berupa alat yang akan melontarkan atau melepaskan tali ikatan life raft secara otomatis ketika terendam di dalam air di kedalaman 1,5 meter sampai 4 meter. Oke, untuk lebih jelas detail bentuk dan penampakannya, mari kita cek langsung di tempat di mana life raft ditempatkan. Let's go. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi boot deck di mana alat yang akan kita bahas yaitu ini guys ya, HRU. Nah, ini alatnya guys, HRU yang terpasang dengan life raft. Nah, ini bisa kita lihat. Ini life raft-nya guys ya, secara keseluruhan dari jauh seperti ini guys ya. Ini braket penahan, besi ini merupakan braket penahan guys ya. Nah, ini besinya nih, braket penahan. Ini tali untuk pengaman life raft. Nah, terhubung dengan HRU ini guys ya, yang kita bahas sekarang HRU ini guys ya. HRU atau hidrostatik release unit yang kita pakai buatan dari Hamar guys ya. Ini Hamar dengan tipe atau model H20R hidrostatik release untuk life raft. Nah, ini guys ya. Di sini dia tulis release di kedalaman atau di kedalaman air guys ya, ketika tenggelam ini alat ini baru bisa berfungsi guys ya. Nah, release di kedalaman air 1,5 sampai 4 meter. Dispose after 2 years. Nah, di sini ditulis juga alat ini harus sudah dibuang atau jangan digunakan lagi setelah lebih dari 2 tahun. Oke guys ya, di sini ada barcode dan kode-kode atau angka-angka daripada Hamar guys ya, daripada Hamar pembuat. Di sini dia tulis juga do not paint. Nah, ini di sini ditulis do not paint. Nah, jangan dicat. Alat ini jangan dicat ya guys ya. Nah, alatnya kita mulai dari sini guys ya. Alatnya ini dari sini, dari yang kuning ini guys ya. Ini satu set. Biasanya kalau kita dapat supply-nya baru itu dalam box kardus. Nah, ini mulai dari sini ya guys ya. Ini bukan, tidak termasuk guys ya. Alatnya ini aja nih guys, yang mulai dari kuning, tali putih ini, nah tali putih ini sampai ke ini guys ya, plastik yang semi rapuh guys ya, atau dalam artian yang mudah patah jika terkena tekanan plastik ini guys. Nah, alat ini sampai sini aja guys ya, yang merah ini, terus sampai sini ke kuning ini dan ini. Nah, alatnya ini guys ya. Di dalam sini guys ya terdapat per dan yang mempunyai ujung mata pisau yang akan memotong tali ini guys ya, ketika dia tenggelam di dalam air di kedalaman 1,5 meter sampai 4 meter. Di dalam alat ini ada pisau, mata pisau, dan satu buah macam spiral atau spring atau per ya, kita bilang per, yang ketika alat ini sensornya mengenai air di kedalaman yang tadi saya bilang 1,5 sampai 4 meter, dia akan, per itu akan terlepas penguncinya dan otomatis dia akan menembak guys gitu ya, seperti menembak karena tadi ditarik oleh per, dia akan menembak seperti ini guys ya. Nah, memotong tali yang putih ini guys.
motong tali putih yang ini, otomatis ini terlepas guys, rangkaian yang ini terlepas, yang ini terlepas nih guys, terlepas, ini otomatis sudah terlepas guys ya, ketika dalam air. Nah itu fungsinya hydraulic release unit ya guys ya. Nah ini di sini untuk ini validity ya. validity dan ini bahasa-bahasa dari berbagai macam negara guys. Nah expiry mungkin semua udah tahu guys ya, ini bahwa ini menunjukkan masa berlaku dari HRU ini guys ya. Di sini akan ada terlihat tabel-tabel seperti bulan guys ya, ini months, bulan Januari, Februari dan seterusnya sampai 12. Nah ini Januari kita lagi dengan 1 dan seterusnya. Nah ini kenapa di sini hitam? Nah ini kita potong dengan cutter ketika install alat ini, kita potong memakai cutter, jadi otomatis hitam guys ya, jadi dasarnya yang terlihat hitam. Nah ini untuk berguna untuk ketika marine inspector, surveyor dan lain-lainnya yang mengecek kapal akan langsung menuju ke sini guys untuk mengecek, akan tahu dia nih berarti expire di bulan Maret, dan sebelah sininya ada penunjukan untuk years, untuk tahunnya guys ya. Nah ini bisa kita lihat years ya, ini yearsnya tahun, nah, tahunnya guys ya, ini tahunnya years 2021, 2022 dan seterusnya. Nah, ditanya dengan akhir angka ya guys ya, 21, 22, 23, 24. Di sini yang kita hilangkan yaitu di angka 22, atau bermakna atau dalam artian tahun 2022 ya guys ya. Jadi bulan Maret tahun 2002. Nah, ini expire date untuk HRU yang ada di kapal saya guys ya. Contohnya. Nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya ya guys ya, akan saya sertakan video official video klip daripada pembuat alat ini guys ya, atau HRU ini guys ya, dari Hammer. Nanti akan saya sertakan guys ya, untuk memperjelas bagaimana sistem kerjanya ketika alat ini berada di dalam air. Oke, sekian guys ya informasi dari saya, mudah-mudahan berguna buat para pelaut pemula. Kalau yang senior mungkin sudah lebih tahu dari saya guys ya, sudah lebih mengerti. Nah, ini mudah-mudahan berguna untuk kadet, taruna-taruna pelayaran atau siswa-siswa pelayaran, akademi maritim dan lainnya guys ya. Mudah-mudahan berguna juga untuk orang-orang yang memang berkecimpung di dunia maritime atau di laut guys ya. Oke, sekian dulu saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When submerged, Hammer H20 hydrostatic release units will automatically set free a sinking vessel's life rafts. The raft's release hook is connected by the H20 strong rope to the strong point. The raft painter line is attached by a shackle to the H20 weak link connector. At 1.5 to 4 meters below the surface, water pressure acts on a membrane in the H20, releasing a spring-loaded blade that instantly cuts through the strong rope. The raft can now float free of its cradle. The raft's painter line is pulled out of the container as it heads towards the surface. When the painter line reaches its limit, the raft inflates, bursting out of its container. The increased buoyancy of the inflating raft pulling on the painter line breaks the H20 weak link that secures the line to the strong point. The inflating raft is free to rise to the surface and be boarded by survivors. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton YouTube channel saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.